Hai Sobat Flash, welcome back to Flash News Channel. Banyak sekali petaka alam yang terjadi di tahun 2021 ini. Tak hanya di Indonesia saja, di beberapa negara juga mengalami peristiwa naas yang membuat warga trauma. Bagaimana tidak, dampak yang ditimbulkan sangatlah besar. Misalnya saja petaka alam berikut ini. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi sobat yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombolnya yang ada di bawah ya. Jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar sobat selalu dapat informasi terupdate dari Flash News Channel. Baru-baru ini badai siklon Seroja mendarat di dekat kota Calgary, Australia dengan hembusan angin 170 km per jam. Warga melaporkan rumah hancur, pohon tumbang, dan kabel listrik jatuh. Penduduk Calgary, Debbie Major, mengatakan badai yang melanda kota pariwisata itu sekitar pukul 19 waktu setempat mengamuk sepanjang malam dan benar-benar mengerikan. Sejak itu badai telah melemah menjadi kategori 2 yang bergerak ke tenggara menyebabkan hembusan angin dan hujan yang merusak di seluruh negara bagian. Otoritas cuaca mencatat topan Seroja telah bergerak dengan kecepatan dan kekuatan yang tidak biasa dalam semalam. Dari Calgary dan Geraldton, di pantai melintasi sabuk gandum negara bagian ke Meriden, yang letaknya lebih jauh ke pedalaman. Biro Meteorologi Australia memperingatkan meski sudah melemah, masih akan berhembus angin yang merusak pada beberapa hari ke depan, yang hembusan puncaknya ada pada kecepatan 110 km per jam. Beberapa kota di tenggara negara bagian itu tetap berada dalam siaga merah dan penduduk disarankan untuk tetap berada di rumah. Oke deh sob, itulah petaka alam yang melanda Australia baru-baru ini. Semoga semuanya diberi ketabahan dan keselamatan ya sobat. Dan jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya.